Fakta negara Brazil. 1. Negara paling luas di Amerika Selatan ini berbatasan darat dengan 10 dari total 12 negara yang ada di benua tersebut, kecuali negara Chili dan Ekuador. Negara seluas lebih dari 4 kali daratan Indonesia ini, sepertiga wilayahnya merupakan perkebunan yang subur dan mayoritas ditanami kopi. Produksi kopi yang mencapai 3,5 juta ton per tahun atau setara 30% produksi kopi dunia membuat Brasil sebagai negara produsen kopi terbesar dan terbaik di dunia. 2. Negara yang pernah dijajah Portugal selama 3 abad sebelum akhirnya merdeka di tahun 1822 ini merupakan satu-satunya negara di Amerika Selatan yang berbahasa Portugis. Di negara mayoritas beragama Katolik ini terdapat patung Kristus Penebus yang menjadi 7 keajaiban dunia. Selain itu, pesta karnaval di Ipanema Beach dan pohon Natal apung di Danau Rio de Janeiro juga merupakan ikon negara yang mendatangkan 70% turis asing ke Brasil setiap tahunnya. 3. Negara yang memiliki 776 klub sepak bola profesional ini menjadikan sepak bola ritual wajib seperti makanan sehari-hari yang mereka konsumsi. Tak heran jika negara yang paling banyak menjuarai Piala Dunia ini menghasilkan banyak pemain bola hebat seperti Pele, Neymar, dan kawan-kawan. 4. Tahanan di Brazil diwajibkan melakukan aktivitas menyulam selama masa tahanannya. Ini ternyata efektif membuat para tahanan lebih sadar dan tidak mudah emosional. Selain itu, masa tahanan akan berkurang 4 hari jika selesai membaca satu buah buku. Pengurangan masa tahanan ini dibatasi maksimal 48 hari setahun. 5. Penduduk di sepanjang Teluk Brasil sudah berteman lama dengan mamalia air cerdas lumba-lumba. Mereka membantu menghalau ikan ke perairan dangkal untuk dijaring oleh nelayan yang sudah standby. Seru ya? Tapi, di Brazil juga terdapat pulau Quemeda Grande yang gak boleh dimasuki oleh manusia karena dihuni oleh lebih dari 4.000 ular berbisa. 6. Brazil memiliki warga keturunan Jepang paling banyak di dunia di luar Jepang. Ada sekitar 1,5 juta warga keturunan Jepang yang tinggal di sana. Distrik Liberdade di São Paulo dikenal sebagai kawasan yang banyak warga keturunan Jepang. Di sini kamu akan menemukan hal-hal berbau negeri matahari terbit yang terkenal tersebut.